Halo Sobat 100, masih bersama saya Umi Almahi dalam program 100 Institute. Pada kali ini kita akan membahas soal tentang relasi fungsi. Nah, di sini, pada bab relasi fungsi ini kita akan membahas soal tentang nilai fungsi. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Hitunglah nilai fungsi berikut. A, f3. B, f-1. Langsung kita jawab ya. Oke, di sini soalnya sangat mudah sekali karena kita hanya diminta menghitung nilai suatu fungsi, di mana rumus fungsinya diketahui, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Coba kalian perhatikan, di sini jika di pada rumus fx di sini, jika di dalam kurungnya adalah huruf x, maka rumus fungsinya tetap x. Nah, bagaimana jika kita diminta mencari nilai f3? Karena di dalam kurungnya angka 3, maka x-nya nanti juga diganti dengan angka 3. Sehingga untuk bagian A, f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 1. Jadi x-nya diganti dengan 3. Selanjutnya, kalian tinggal menghitung saja. 3 kuadrat 9 ya. Sehingga hasilnya 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi untuk bagian A, nilai f3 adalah 10. Begitu juga untuk yang bagian B. Bagian B di sini adalah f-1. Artinya x pada rumus fungsi di atas itu harus Artinya x pada rumus fungsi ini diganti dengan -1. Sehingga bagian B f-1 sama dengan -1 kuadrat ditambah 1. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kalian hitung. -1 dikuadratkan. Berarti jadi 1 ya. Sehingga hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai fungsi f-1 adalah 2. Oke, sampai di sini kalian sudah paham ya. Jika sudah paham, kita bisa lanjut ke soal-soal berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu!